Kuda laut, ubur-ubur, dan naga laut daun merupakan beberapa fauna yang hanya dapat dilihat di habitat asli mereka, yakni laut. Namun, di tangan beberapa mahasiswa program vokasi Tata Busana Universitas Negeri Surabaya, beragam fauna laut tersebut dituangkan ke dalam corak karya busana. Total, ada sebanyak 48 koleksi karya dari 24 mahasiswa ini. Karya-karya tersebut ditampilkan dalam kegiatan Gelar Cipta Mahasiswa yang diselenggarakan di Ciputra World, Surabaya. Tidak mudah bagi para mahasiswa ini untuk bisa menghasilkan karya busana yang terinspirasi dari aneka macam fauna di laut. Butuh waktu sekitar 1 semester untuk merancang busana-busana tersebut. Saya mengambil tema jamur tiram kuning. Kenapa? Karena dia memiliki dari mikroskopis, bagian jamurnya itu menurut saya unik gitu loh. Kalau diterapkan di baju itu bisa menciptakan motif yang unik, berbeda. Karya-karya busana yang ditampilkan ini merupakan tugas akhir dari praktik kerja lapangan atau PKL. Pihak universitas berharap melalui kegiatan ini dapat memacu kreativitas mahasiswa. Nantinya berbagai macam hasil karya busana ini akan disewakan jika ada yang berminat. Fia Irmar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.